Shalom mempelai Kristus, kita berjumpa lagi di program Ready. Tema kali ini adalah sentuhan kasih. Dari Matius 8 ayat 3, kita tahu satu kisah yang luar biasa di mana Yesus menyentuh seorang yang berpenyakit kusta. Saat Yesus menyentuh, menjamah orang itu, dikatakan seketika itu juga sembuhlah orang sakit kusta itu. Saudara, ada satu kisah yang sangat luar biasa di mana seorang bayi yang sudah sekarat waktu lahir, tapi ibunya tiap hari memeluknya, memegangnya, membelainya, dan seterusnya dilakukannya berulang-ulang kali. Satu kali tiba-tiba anak ini sehat kembali, sembuh total. Dokter semua menjadi heran dan terkejut. Saudara, sentuhan adalah satu kuasa Tuhan atau satu bahasa kasih yang luar biasa yang bisa memulihkan keadaan seseorang. Quote saya pagi hari ini adalah, sentuhan hati terhadap seseorang akan memulihkan kehidupan orang tersebut.